untuk produk ini sebenarnya kategorinya premium. Dua-duanya mahal, sekitar 500.000 sampai 400.000, tapi ada satu yang emang magic dan satu lagi yang menurut saya sih ya cukup lumayan, tapi untuk harganya nilainya enggak lah ya. Yang pertama natural aqua gel itu tuh sebenarnya water peeling. Water peeling itu kayak semacam pembersih muka, facial wash, tapi dia punya suatu yang spesial. Jadi si kotoran kulit kayak kalau kita mendaki gitu ya, itu tuh pada luntur walaupun kamu sudah cuci muka dua kali, tetap si daki itu luntur. It's amazing. Saya sudah nyoba, awalnya saya pikir muka saya kotor banget, tapi rasanya saya nggak ada aktivitas waktu itu. Saya nyobain, kira-kira amazing banget. Coba kita lihat tesnya langsung ya. Oke, kita lihat dari teksturnya. Ini dia benar-benar water base yang cair, nggak mengandung sabun, dan benar-benar apa ya? Ya kayak nggak kerasa pakai sabun, tapi pakai air aja dioles ke muka. 5 detik nanti kamu bisa lihat begitu gampangnya dia melunturkan semua kotoran-kotoran di wajah. Oke, seperti biasa jidatku jadi percobaan. Kamu bisa lihat saya gosok-gosok sekitar 5-10 detik. Tiba-tiba semua kotoran, padahal saya sudah cuci muka dua kali, rontok. Kayak kamu pernah lihat di iklan TV, saya juga pernah lihat iklan TV apa gitu, tapi untuk badan. Kalau ini untuk muka. Ini terus terang produk ini nggak murah, tapi ya magic banget gitu loh dibandingkan semua facial foam yang pernah saya coba. Ini paling bersih, dan kesimpulan saya ini yang paling oke. Tapi untuk facial wash harga 400.000, emang kamu seniat itu ya? Oke, semua terserah kamu guys, thank you.